suara. Waduh, pagi-pagi burung. Suara serangga wek-wek itu. Mau ke atas lagi tuh. Sudah siap-siap nih. Tuh bibit buah. Kita mau ke lahan dulu. Duriannya. Lihat dulu. Ini lahan kami sama Mpo nih. Banyak pohon buahnya mati. Jadi saya ganti. Ini duriannya. Iya, malah tenong. Itu petenok apa, Bi? Hasakat ya, tukura. Bumek kuruku. Nah, nesel lona iro, banca 10 meter. Baris hira. Hau nah, tiro. Tau ngana leme. Berarti ini ada dimakan hewan, Kak Nyon. Ini pucuknya patah. Dimakan rusa nih. Tuh masih hutan. Itu belum sempat kita tebang makanya nih. Masih cari. Teman nih bilang kami betete tap. Dia keluar separuh dari tanah nih. Tuh. Separuh dari tanah nih keluar tuh. Ini belum matang. Biasa musim panen baru matang tuh. Tuh buahnya banyak tuh. Ih, bekas orang utan lagi. Itu tupai tanah nih tuh. Tuh belum matang sudah mereka tuh. Memang tuh. Nih pisang-pisang saya tuh, kasiannya. Betete tap kalau bahasa Indonesia enggak tahu saya nih. Tuh. Ya kecil aja pohonnya tuh. Kecil pohon nih buahnya. Luar biasa kita. Istirahat dulu. Kasihan buah-buah di hati. Buah duriannya segini aja pohonnya, ya ampun. Terlihat ke sana sini dulu. Banyak pohon buah yang mati. Aduh. Teman-teman kita lihat kayu
Datangi pondok Daeng sebelah, sekitar 2 kilo tadi jalan kaki dari kebun kita. Sepertinya ada jemuran banyak orangnya. Aduh, gunung. Akhirnya sampai itu. Yuk. Kami sudah 4 hari. 4 hari kami di pondok sudah. 4 hari? Iya. Astaga ya, Kak. Lama kami. Selamat siang, kita berkunjung ke pondok Daeng Mustamin nih, tetangga kita tuh. Ini jauh jarak. Ada 2 kiloan kita jalan kaki. Kita lihat suasana. Bunyi kok mampir sih, siapa tahu ada sayur. Punya aku tuh habis, Bu. Habis sayurnya, tenggelam semua. Tuh, itu gunung tuh, gunungnya menebing. Sama kami. Bocor-bocor. Weh, kebelet tikus kah ini, bukan? Enggak tahu ya bisa bocor. Masa kami tikus? Di rumah tuh toples bekas semua dimakan sabun bawang, sabun wing itu. Itu punya toplesnya dia tuh, pokoknya tutup-tutup plastik. Iya, bolong sama-sama, sama. Jadi tahu menawar nih semerinanya tambah 300. Jemput kami orang itu tadi balik ke sini di kilometer 10. Kita balik tuh pondok Daeng Mustamin sama itu kalau dipanggil Mama Mita. Nah, kita berkunjung tetangga kita lumayan. Nah, 2 kilo ya. 2 kilo. Nah. Jadi enak air mereka tuh langsung dari pegunungan itu, nah batu-batu tuh. Beda kalau kita tadi mandi sungai, jadi airnya kurang. Kalau itu mejur mata-mata air dari sumber batu. Tempat Pak Daeng ini. Kira dan umap deh. Kira? Tuh. Lumayan. Kita jalan tuh bekal air. Ini jembatan tuh sungai kecil.